Jenski, Jens kekinian. Yes, ketemu lagi sama channel paling bombastis. Fantastis. Yang bikin jauh, oh bikin lo jauh dari yang namanya kuda. Udah update. Yes, yang bikin kekinian, kids dan fantastis pastinya. Dan romantis semua ceria. Apalagi kalau buka Satu TV. Sekali buka langsung tergoda. Balik lagi bareng kita. Ondi. Onik. Gue Adi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang persahabatan. Persahabatan yang agak-agak banyak bikin orang menggemaskan gitu, karena ini adalah satu cewek dipepet dengan dua cowok. Yaitu Elina Yours dipepet sama si siapa, Evander ya, Richard Evander dan juga Arbaniasis Gex. Aduh, bahagia banget ya dipepet sama dua cowok kece gitu kan. Mereka ini mungkin bersahabat karena main di satu judul sinetron yang sama. Roman Picisan gitu nah, ya. Seperti apa sih ini kisah pepet memepet Richard Evander ini? Kita mengemaskan persahabatannya mereka, tapi sebelumnya kita ungkap. Kita lihat dulu VT-nya berikut ini. Cekidot. Elina, Bani dan juga Richard ya. Ternyata apalagi yang paling menjadi biang keroknya. Siapa, ayo gengs tebak? Siapa? Ternyata Bani. Kenapa dengan Bani? Soalnya dia gantengnya tuh biang kerok. Benar-benar ganteng banget gitu kan. Gantengnya biang kerok. Biang kerok banget, wah ngeselin banget, tapi oke banget. Gimana sih gua ngomongnya? Enggak susah ngerti banget juga. Ya. Oke, nanti aku bukain di kamus yang pasti pengen tahu buktinya kalau dia itu apa namanya biang keroknya. Biang kerok gantengnya. Kayak apa sih? Mana dia? Itu tuh. Ya bisa dibilang nggak keganggu sih, ya. Cuman maksudnya karena udah saking seringnya ngeganggu, jadi kayak gini ya udah biasa lah gitu kan. Tenang aja, udah sama-sama tahu lah ya. Udah sama-sama. Apa gimana dong? Coba lu ngomong 1, 2, 3 ya. Jadi pas 3 gue yang ngomong ini, jadi dia dari. Oke. Taruh lo. Rambut udah oke belum sih? Ini udah deket kak. Oh iya, oke, ini dekat segini ya. Segini ya, Pak. Ini jauhannya. Segini cukup ya, segini ya. Oke, satu. Belum. Satu, dua. Sengaja sih, cuma mau ngambil foto aja. Yes, kamu gini. Ntar gak gue kirimin lo. Coba mana dilihatin ya kameranya. Aib kan. Aib. Muka gue lagi melapik-melapik semua. Iya. itu dikirim di grup. Itu dikirim di grup sih. Alright, gengski. Itu ternyata benar ya yang paling usil si Bani. Iya, jadi kalau misalkan foto gitu ya yang disuruh itu bukan orang yang moten kan biasa gini kan, kamera coba. Kan biasanya gini dia umumnya. 1, 2, 3 Itu umumnya ya. Sekarang aku yang ngitung. Ini Bani. Oke, aku Bani. Berarti aku yang difoto. Aku yang usil. Jadi Bani yaudah adalah usil. Iya, kamu ngomong. Oh, ya 1 2 3. Usil banget ya. Tapi unik ya kalau Bani sih apa juga enggak apa-apalah ganteng soalnya gitu kan. Itu kelakuannya si Bani banget ya. Yes, nah, tapi guys, kalau ngomongin soal usil itu adalah Bani, kira-kira kalau yang paling cepet ngamuk siapa ya? Siapa? Elina, Richard atau Bani si atau Adi? Kayaknya aku deh yang paling sering ngambek. Siapa sih gitu? Paling dia nih ngambekan dia mau orangnya mah. Eh siapa? Kamu enggak ngambekan? Ngambekan dia mau orangnya. Kok ikan santai banget gini? Ini buat yang lebih. Dia samping dia bro, lihat kamera dia tuh udah coba banget. Alright, gengski. Oh, ternyata yang sering ngambek itu ada Elina Yo. Ya mungkin karena Elina tuh cewek sendiri kan enggak lucu kalau misalnya Bani yang ngambekan gitu kan. Aneh banget kan. Ya, atau si Richard yang ngambekan, tapi aneh banget. Kalau dia ngambek atau si Elina ngambek itu makin cantik ya. Kok bisa ya? Iya, iyalah orang dari lahirnya dia cakep. Kalau Adi tuh ngambek tapi jelek gitu ya dia. Nah, lanjut yang ke enggak, sekarang tuh giliran Bani. Kalau Bani sama Richard kira-kira siapa yang paling jemburan kalau mereka lagi bertiga nih? Kepo banget kira-kira gini. Siapa nih yang paling jealousan? Iya, mungkin iya mungkin yang dalam itu siapa? Cekidot. Oh, ini apa? Apa baper tapi menghargai temannya sih. Apa jangan-jangan Bani jel lu buat gosip lagi lu. Tahu aduh. Kita semua itu di sini keluarga temenan ya kan? Ya kan Bani, ya kan Chat? Iya. Iya. Iyalah.
Ya. Saya mah. Iyanya kayak ya orang dia ya kancak nyubit gua dikit ya gua bilang iya. Kalau oh. tuh. Nanti bilangnya kepaksa dong. Kok nyubitnya lu doang sih enggak gua? Ya kan jauh. Lo mau dicubit. Nanti kayak dicubit. Dicubit nih. Ya gitu. Ya. Alright, gengski. Lah, ternyata yang cemburuan itu si Bani. Gak nyangka aku Bani kamu. Bani ada apa ya sama Lina? Mencurigakan, jangan nyangka sebenarnya kalau bilang teman ternyata bukan teman biasa. Kalian bikin gemes deh, cubit dulu ah. Aduh. Sebenarnya aku Bani. Oh iya sih. Enggak kan kita semua keluarga di sini. Ya, speak. Emang beneran ada gebetan ya? Deren. Tuh kan dicubit beneran tuh. Dicubit beneran tuh. Kenapa ini nyubit-nyubit? Kan Erna senang nyubit-nyubit, ya kan? Itu matanya kelilipan laron ya, begini-gini ya kan? Gede banget laron. Alright, gengski! Itu dia tadi review kita tentang persahabatan yang menggemaskan. Oh, yang bikin mau nyubit antara Elina, Arbaniasis, dan Richard Evander. Yang baper, silakan gigitin sendok dia. Itu baper apa debus, Bu? Okay. Nah, gengs, menurut kalian ini pertanyaannya seperti biasa. Di antara Richard dan juga Bani, kira-kira siapa yang... yang menaruh hati. Yang sebenarnya naruh hatinya di Elina gitu ya. Aduh, siapa ya kira-kira yang naruh hati ya? Yang pasti, siapapun yang menurut kalian, isi di jawaban jawaban kalian di kolom komen video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Komen sebanyak-banyaknya dan kita juga mau jawabin teks tuh. X8. Aku suka banget sama baju X8. Jadi buat kamu yang pengen ikutan kece, hits, membahana gitu. Datengin juga outletnya. Sip. Yes, ketemu lagi sama kita berdua Ondi. Onik. Gue Adi. See you next time. Bye bye.